Serius, mau ngambil dia. Emang lu punya hak apa atas nyawa orang? Selama Allah tidak berkehendak, lu mau ngomong apa juga gak peduli. Kaki kanannya itu bener digandulin sama anak kecil, Dira. Anak kecil beneran. Kalau dulu kan gue waktu sendirian, bentuknya aja kecil tapi mukanya tua. Nah, kalau ini enggak, bener-bener anak kecil. Kayak anak balita lah, umur-umur setahun, dua tahun gitu ya. Cuman dia berotot aja, kelihatannya kuat banget gitu kan. Nah, si anak itu sambil nyengkrem, besok sore tiba-tiba ada yang nelpon ke si Pepeng. Ya, orang tuanya Iki nanya. Ternyata Iki itu sampai rumah kesurupan dan minta saat itu juga harus naik ke puncak Gunung Gede. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Dira dan Kang Arya. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat, cantik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanya kabar balik Dira nggak? Oh jelas. Selama ini di kayangan gimana kabarnya, Dira? Kok di kayangan? Baik, terbang-terbang. Oh iya, lagian Dira tuh panasnya di kayangan, di bumi banyak cowok genit. Nggak apa-apa, selagi sikusin yang genitin manusia. Bener, alhamdulillah Dira sehat-sehat aja. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah sehat. Kalau Kang Arya nggak genit sama Dira. Oh, cuma terpesona. Oke teman-teman, kita bakalan kembali lagi dengerin kisah-kisahnya Kang Arya. Kalau boleh tahu, kali ini Kang Arya mau cerita dari gunung mana, Kang? Kita yang deket-deket aja dulu, Dira, ya. Gunung yang udah bisa dikatakan hatam lah ya. Kang Arya naik ke situ ya, Gunung Gede. Gunung Gede tahun? Pada tahun 2019, Dira. Oke, Gunung Gede tahun 2019. Pastinya udah gak sabar buat dengerin, langsung aja kita dengerin langsung dari Kang Arya. Kang Arya, silahkan. Halo, assalamualaikum sobat-sobat CP. Lagi-lagi masih bersama Bidadari Angin Timur. Aduh, senyumnya gak ada. Ya, kita udah lama gak ketemu Dira ya. Iya. Karena kemarin Dira tuh kalau gak salah denger pulang kampung ke Kayangan dulu dia. Untung selendangnya aku gak curi lu juga. Tadi seperti kata Dira ya teman-temannya, bahwa hari ini gue tuh coba untuk menceritakan pengalaman di Gunung Gede, Dira, ya, pada tahun 2019, di mana pada saat itu secara nggak sengaja, Dira, akhirnya kita merescue seorang gadis di puncak Gunung Gede. Karena memang situasinya pada saat itu udah cukup ini ya, apa namanya, berbahaya bagi si korban. Jadi awalnya sebelum nanti kita masuk ke sana tuh, waktu itu kalau nggak salah lagi nongkrong di kafe, namanya Blackbird Cafe. Nah kebetulan ownernya itu teman CS. Terus karena sering nongkrong, dan kebetulan ini owner juga beberapa kali naik sama gue Dira ya, ke Gunung Semeru, ke Gunung Gede, ke Gunung Rinjani. Itu tiba-tiba ngasih tahu tuh, lupa malam apanya ya, intinya 2 hari atau 3 hari sebelum naik ngasih tahu. Nggak, lu bisa nggak nganter anak-anak gitu kan, ngaper anak-anak kemana? Ke Gede. Terus gue bilang, ya namanya waktu itu kan masih pengangguran Dira, 2019 masih belum, dalam artian penghasilannya tuh belum tetap-tetap amat gitu kan ya, dalam artian masih ngaco lah ya, masih harus gali kiri, gali kanan gitu kan, senggol kiri, senggol kanan. Ya seneng banget Dira dapat tawaran untuk nganter orang, karena pasti kita akan dapat ini lah ya, uang saku ya, masalah gede kecil nomor 2 miliar ya. Ada kerjaan Dira gitu kan. Sanggupin, akhirnya itu malam kita ngobrol-ngobrol, besok malamnya istilahnya technical meeting lah ya. Technical meeting, ketemu nih, karena waktu itu ngomong sama si Pepeng namanya teman. Peng, kalau naik, kalau bisa sih calon pesertanya, itu ketemu dulu sama gue ngobrol, jadi gue bisa tau lah ada gambaran karakter dari mereka. Setidaknya kita di sini bisa membangun tim yang baik kalau kita udah saling kenal satu sama lain. Karena itulah besok malamnya diadakan technical meeting, yaitu perkenalan saya ini siapa, mereka siapa, udah pernah naik gunung apa belum, punya keterampilan dasar apa enggak gitu kan. Jadi ketika seorang leader mengetahui kualitas
bukan kuantitas doang kan. Kebanyakan dari sekarang ngejar kuantitas. Kalau makin banyak orang, untungnya makin gede. Nah, ini agak salah sebenarnya. Jadi sebenarnya seorang leader itu harus tahu kualitas juga dari orang-orang yang dibawa sama dia. Iya. Dengan cara ngobrol. Ya itu tadi. Basically-nya udah pernah naik gunung belum gitu kan. Punya penyakit apa gitu. Jadi setelah nanti kita tahu, kita bisa memperkirakan, mengantisipasi, ya mempersiapkan hal-hal yang sebenarnya sangat tidak kita inginkan terjadi di gunung. Yeah. Tetapi itu wajib, namanya informasi dasar. Setelah kita udah ngobrol, udah saling tahu, saling paham, paham background mereka, ternyata kebanyakan tuh belum ada yang pernah naik gunung, Bira. Nah, jadi di sini punya poin lah. Oh ya, berarti gue nanti harus, langkah gue di gunung harus banyak memperkenalkan untuk manajemen fisik gitu kan, supaya nanti ketika mereka melangkah di dalam medan-medan yang tidak biasa, mereka bisa cepat menyesuaikan diri. Selesailah itu malam, Dira. Sampai ke hari H itu cuma 2 hari sih. Kalau nggak salah nih ya, itu Jumat malam, Dira. Jadi malam Sabtu. Kalau nggak salah, lupa-lupa ingat salah, walaupun baru kemarin ya. Yang nggak pernah bisa dilupa itu cuma senyumnya Dira. Soalnya, musang. Jadi, itu... Pas hari H itu kita kumpul di Blackbird Cafe setelah Badal Isya. Setelah Badal Isya kita udah siap semua tuh, Jira. Badal Isya, Badal Maghrib. Kita udah siap semua, selesai sholat maghrib, baru kita bergerak ke Stasiun UP. Ya, dimana sebelum berjalan tadi kita udah check and recheck, namanya perlengkapan, ya. Kesiapan mental, kesiapan fisik, ya, dari seluruh anggota tim. Mulailah bergerak. Dari stasiun UP kita ke stasiun Bogor. Ya waktu itu kereta lumayan penuh lah ya. Tapi ya alhamdulillah sudah jauh lebih nyaman daripada kereta di era 90-an. Ketika sampai Bogor, langsung keluar Dira. Sempat terjadi percakapan, kita menggunakan transportasi bagaimana nih? Apakah kita ngeteng dari sini ke Baranang Siang? Baranang Siang kita naik 3/4 ke Cibodas atau Cipanas gitu kan. Ngobrol-ngobrol akhirnya, gimana kalau nyarter gitu kan, kansnya gimana, coba ngubungin rekan tuh Dira, ada anak Bogor, kontak, ngobrol-ngobrol, ngasih harga, kaget Dira, dia ngasih harga 600. Saya bilang ke yang megang keuangan si Pepeng kan, Pepeng 600, oh gila mahal banget kan, yaudah, namanya juga usaha, yaudah kalau lu gak masuk, gak usah lah, akhirnya gak jadi tuh Dira, terus ngomong juga ke temen kan, walaupun temen nih maksa, oh itu udah murah segala macam gitu. Tetap karena yang megang keuangannya nggak mau, akhirnya saya cancel tetap Dira. Pas lagi ngobrol-ngobrol di luar stasiun, tiba-tiba nggak sengaja nih ada supir angkot nyamperin. Badai kemana Kang? Ya gitu kan, mau kemana? Gitu kan, mau kemana nih Bang? Mau ke gunung ya? Ya udah pakai angkot saya 300, langsung diantar sampai ke gunung. Kaget, wih tadi temen 600, ini supir angkot? 300 ya, dari stasiun Bogor, bedanya setengah harga kan, langsung temen nyolot nih, itu mah bukan temen, calo gitu kan, maksudnya nyindir temen Kang Arya ya, gitu kan, wah iya parah bener nih gitu kan, yaudahlah, akhirnya deal tuh Dira. Nah udah deal kita, angkotnya datang kan, udah kita masuk-masukin barang ke situ. Nah kebetulan waktu itu kan kita ada gue, Pepeng, Onta, Adrian, terus Iki. Yang 3 orang lupa namanya Dira ya, karena emang baru sekali itu naik gunung bersama mereka. Yang jelas mereka mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila. Nah, ingatnya itu aja. Jadi kita tuh ada 8 orang. Jadi di angkot itu full langsung Dira. Pas kita mau jalan ternyata ada 2 orang lagi. Atau 3 orang yang mau ke gede, izin, kebetulan diizinin nih sama yang megang keuangannya si Pepeng, akhirnya gabung. Jadilah kita 11 orang tuh diangkot. Udah jalan tuh Dira. Namanya waktu itu kalau gak salah lagi ini ya, lagi libur nasional kalau gak salah deh. Jadi ada cuti bersama atau gimana. Ketika lewat puncak, ya ampun Dira, penuhnya. Macet banget. Tapi ya udahlah, namanya kita lagi jalan-jalan ya, di bawah seneng aja. Gak tahu tuh berapa jam nih puncak. Akhirnya kita bebas dari kemacetan, terus sampailah ke Cipanas. Nah, kita nggak masuk dari jalur yang lewat pasar Cipanas, tapi lewat jalur belakang. Ternyata di sana, begitu kita belok,
kita dihadang oknum, Dira. Sempat ribut nih supir angkot sama oknum setempat. Ya, bahwa penumpang mobil apapun kalau masuk situ harus turun di situ. Terus nanti harus dioper, nanti mereka yang bawa ke atas. Sedangkan kan kita udah berjanjian. Supir angkot sempat ngotot-ngotot, akhirnya ya udahlah daripada kita ribut-ribut. Walaupun rugi tuh, Dira. Karena kan nanti dari situ seorang kena 15 ribu lagi. 15 ribu kali 8 kan lumayan. Ya kalau cuma sendiri mah nggak berasa, Dira. Siang si Pepeng ini orang keuangan sempat marah-marah tuh. Sempat mau berantem juga. Cuman kita bilang ya, karena waktu itu gue udah umur 40 berapa ya, udah agak reda lah emosi. Jadi udahlah, gimana lagi. Udah biarin. Akhirnya pindah tuh kita, Dira, ke angkot. Jadi dioper tuh, kita nggak jadi. Angkot yang dari Bogor ini nggak jadi ke Gunung Putri. Ternyata pas jalan rada bau ini nih, rada bau apa WC mulutnya gitu kan. Wah, dia habis kumur-kumur air WC, pantesan rusuh gitu kan. Oh, udah lah, biarin aja. Sempet ngomong nggak enak, sempet nyolot gitu. Adalah di mobil sempet ngomong nggak enak, rada nyolot. Sempet gue bilang, gue juga orang Gunung Putri, Bang. Kebetulan kan banyak kenal orang Gunung Putri ya. Cuman, ah udahlah. Ngelayanin orang mabuk mah sama aja mabuknya gitu kan. Udahlah, turunin lagi. Dan situ udah terserah mau ngomong apa juga bodo amat. Yang penting sampai ke atas. Singkat kata sampai tuh, Dira. Sampai mampir ke rumah Wawan biasa. Karena urusan tiket masuk surat menyurat pada saat itu masih bisa diurus oleh perwakilan. Bahasanya broker kali ya. Masih bisa diurus sama broker. Jadi ketika kita sampai kabarin broker, broker menuju ke rumahnya Kang Wawan. Kita istirahat di rumah Wawan tuh. Itu semalaman kita istirahat di rumahnya Wawan sambil nunggu si broker datang kan. Ketika surat-surat udah kita pegang, kita pindah ke atas. Soalnya di rumahnya Wawan itu ayahnya lagi sakit. Jadi kita enggak enak kan rame. Pindah ke atas. Enggak tahu base camp apa namanya. Singkat kata sampai pagi, Dira. Udah pagi beres, siap-siap seperti biasa, Dira. Dari base camp nih, saya lupa nama base campnya apa, kita ke pos penjagaan. Di pos penjagaan kita nyerahin surat, didata, dikasih nasihat, dipesenin supaya sampah dibawa turun kembali, jangan berbuat vandalisme gitu kan. Selesai, naik kita, Dira. Ya kayak biasalah Gunung Gede ya. Dari pos penjagaan naik kutuk-kutuk-kutuk-kutuk-kutuk-kutuk-kutuk ketemu pos perhutani, belok turun sedikit, naik ketemu kali, turun belok kiri. Ya, terus naik parah, ketemu tanah merah. Di tanah merah kita istirahat dulu, Dira. Ini naiknya pagi, Dira, jadi nggak ada apa-apa. Aman-aman aja. Dari tanah merah, belok ke kiri, belok ke kanan, naik ke atas, belok ke kiri, naik terus kira-kira setengah jam, sampai kita ke Gapura Rimba, Dira. Wah, seneng tuh anak-anak pada foto-foto. Terus istirahat di pos satunya. Masih aman, Dira. Nggak ada apa-apa. Intinya, nggak pernah sekalipun yang namanya naik gunung, seorang pendaki itu pengen ketemu hal-hal mistis. Iya. Nggak ada. Tapi kalau ketemu, alhamdulillah. Nggak ketemu, wah syukurilah. Ketemu bidadari, subhanallah, walhamdulillah. Gitu kan, lengkap. Intinya, nggak ada. Ya, kita berpikir soal begitu. Kalau banyak yang nanya, Kang kenapa sih? Lu kalau naik gunung perasaan ketemu setan mulu. Ya mohon maaf, gue naik Gunung Gede dari 92, frekuensi pendakian taruh kata setahun 20 kali, Dira. Itu minim ya, soalnya kadang-kadang random setahun bisa 50 kali, kadang-kadang kalau lagi singit otaknya. Jadi ketika gue naik Gunung Gede misal secara keseluruhan itu ada, kalau misalnya nggak percaya lu boleh tanya Wawan lah atau teman-teman gue yang anak Kipanas, Dira. Mereka sendiri bingung, mereka cuma bisa bilang 100 kali lebih gitu. Soalnya emang betul, Dira, dari 92 sampai sekarang kemungkinan besar 200 sampai 300 kali ada. Gue melakukan pendakian ke Gunung Gede dengan izin Allah tentunya. Ketika dalam 300 kali pendakian 40 kali aja ngalamin peristiwa serem selama 30 tahun. Anehnya di mana? Kan enggak ada anehnya, Dira. Sesuatu yang sangat normal ini yang kadang-kadang tuh orang enggak begitu paham, Dira. Intinya gue naik gunung enggak pernah mau tahu yang namanya mistis, Dira. Tapi kalau dapat mistis, ayo-ayo aja. Apalagi sekarang jadi YouTuber. Kalau perlu tiap naik mistis, amin. Kenapa jadi banyak cerita? Iya, gitu.
Dah, kita kembali lagi Dira ya. Kita kembali lagi ke Dira. Jadi gini. Setelah istirahat di pos 1, kita langsung lanjut lagi ke Legok Lenca. Itu naik Dira. Naik. Standar lah ya. Nanti kita ketemu pos bayangan. Ada warung sekarang, kalau dulu nggak ada. Istirahat sebentar di pos bayangan, lanjut lagi ke Legok Lenca. Itu dari pos 1 sampai ke Legok Lenca itu adalah mungkin sekitar 30 sampai 40 menit. Ya, setiap orang nggak sama tuh sampainya, tergantung kekuatan fisiknya. Nah, istirahat lagi di Legok Lenca. Dari Legok Lenca ke Buntut Lutung, sebenarnya jaraknya sama Dira, kayak dari pos 1 ke Legok Lenca. Cuman karena di sini udah mulai terkuras energinya, kebetulan gue bawa orang yang namanya tadi gue sebut namanya gue lupa sekarang. Gue Pepeng Adrian. Adrian ini gempal Dira. Gempal, mungkin dia tingginya 180, beratnya sekitar 100 kilo. Gempal, besar. 185 kayaknya tingginya. Pokoknya tinggi besar ya. Jadi ketika dari 2 ke 3 agak lambat dia Dira. Nah, sebelumnya enggak tahu nih Dira kalau dia ternyata indigo. Waktu dia belum capek, normal matanya Dira. Biasa ngelihatnya kayak ke depan tuh ngelihat Om Ruli, ngelihat Om Diki, ngelihat ini ke samping ngelihat si cantik gitu kan. Ketika dia udah capek, lain Dira. Jadi setiap jalan nih dari Legok Lenca ke Buntut Lutung, sebentar-bentar berhenti dia marah-marah Dira. Itu pohon diomelin, batu diomelin kan. Kan kemampuan orang itu gak pernah sama nih. Ya, kemampuan orang, kepandaian orang, berkah yang diberikan oleh Allah kepada kita, kemampuan juga kan beda-beda. Walaupun sering banget yang namanya mengalami peristiwa mistis, ya, bukan berarti yang saya tahu orang lain tahu, atau yang orang lain tahu otomatis saya ikut tahu, itu enggak bisa Dira, karena bukan bagian saya. Jadi ketika si Adrian ini ngerasanya kan jalan sama saya, orang yang udah pengalaman di gunung, sering banget ketemu setan, sering ketemu bidadari, musang. Jadi dia ngerasa normal kalau dia marah sama batu, dia marah sama pohon, karena dia ngelihat ngapain sih lu juga gue di tengah jalan gitu kan, langsung ditimpuk ngomel. Ngerasa ada gue Dira, sedangkan gue nggak ngelihat, nggak tahu. Nah itulah kadang-kadang bukan berarti ya yang temen gue tahu, karena basic gue tuh punya pengalaman banyak hal mistis, gue jadi ikutan langsung tahu, enggak. Begitu juga sebaliknya Dira. Kalau kita nggak tahu bukan berarti orang lain nggak tahu, ya. Atau yang kita tahu bukan berarti orang lain juga jadi tahu gitu. Kayak gitu. Jadi sepanjang jalan itu gue ngeliatin si Adrian aja tuh, bocah apa sih dari tadi berhenti jalan marah-marah mulu gitu Dira. Udah fisiknya gede, akhirnya lama tuh. Gue paling terakhir Dira sampai ke Buntut Lutung. Anak-anak tuh udah jam 11 sampai, lah gue jam 12:30 baru sampai Dira. Ya itu karena apa? Sepanjang jalan Adrian ini marah-marah mulu, nggak tahu siapa yang diomelin. Gue kata batu diomelin, pohon diomelin, kan? Ya wajar karena matanya dia kan beda. Yeah. Begitu sampai ke Buntut Lutung, istirahat Dira, masak kita, lapar tuh. Adalah sekitar 1,5 jam di sini di Buntut Lutung, karena kita makan makanan besar ya, kayak karbohidrat, karena di alam pendakian itu tubuh itu harus mampu beradaptasi dengan lingkungan ya, supaya kita terhindar dari hipotermia. Hipotermia itu berhubungan dengan panas tubuh Dira, beda dengan hipoksia. Nah ini kadang-kadang orang nggak tahu gitu kan. Sekalian ya sambil cerita kita ngasih edukasi. Ngasih edukasi dikit ya. Jadi dalam pendakian itu tubuh itu harus mampu beradaptasi dengan lingkungan, juga dengan medan pendakian. Caranya apa? Perut harus kenyang, diisi dengan makanan-makanan yang bergizi, jangan cuma mie instan kan, kadang-kadang oh udah bumi aja. Ah lu juga dulu muda gitu. Iya, dulu muda. Beda fisiknya. Alangkah baiknya karena saya dulu pernah muda, ya jangan sampai pengalaman muda saya karena saya naik ke mana muda samain sama kita ya, jangan, nggak bijak namanya kita. Makanya di situ di Buntut Lutung itu saya kasih mereka tuh materi ya, hipotermia itu berhubungan dengan panas tubuh. Tubuh seseorang tidak akan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang sekarang, terutama dengan suhu udara yang jauh lebih rendah. Karena apa? Karena perutnya kosong, tidak diisi dengan makanan-makanan yang
berkalori, bergizi, sehingga dia gampang ngedrop. Tambah lagi medan pendakian yang tidak seperti kita di perkotaan, Dira, yang datar, andai pun naik turun nggak terlalu banyak. Ini kan fullnya naik, Dira. Jadi itulah fungsinya di gunung. Kita kalau perlu nggak enak makan, paksain makan, Dira. Paksain makan. Karena apa? Ya itu tadi, tubuh perlu beradaptasi dengan medan, juga dengan cuaca. Kalau tubuh sudah bisa beradaptasi dengan keadaan medan pendakian, juga dengan cuaca, maka teorinya 99,9% itu aman, Dira. Tidak akan ada yang namanya kecelakaan di gunung. Ya, karena human error, ya. Kecelakaan di gunung itu faktor utamanya adalah human error. Ya, jangan nyalain setan dulu, ya. Kadang-kadang 1%-nya setan, setannya yang digede-gedein. Padahal yang salah manusianya. Gitu. Udah tuh. Baru nanti saya masuk ke hipoksia. Hipoksia adalah kemampuan tubuh dalam merespon perbedaan tinggi atau tekanan udara. Itu pun berhubungan dengan karbohidrat, Dira. Ya, karena nanti tubuh itu melemah, tidak ada asupan makanan, tidak ada panas tubuh yang dikelola, tubuh itu melemahkan kekuatannya. Ketika tubuh melemah, otomatis juga pasokan oksigen akan terganggu. Ya, itulah salah satu faktor penyebab hipoksia. Karena lemahnya tubuh, akhirnya tekanan yang dihasilkan dari ketinggian yang terus kita hadapi membuat kita kekurangan pasokan oksigen ke kepala kita. Jadilah hipoksia. Segala sesuatu harus dipahamin, ya. Udah tuh, udah selesai, Dira. Makan, jalan lagi, Dira. Dari buntut lutung kita ke yang namanya apa namanya, Lawang Saketeng. Ini lebih lama lagi, Dira, karena jalurnya udah mulai parah nih, Dira, udah mulai 50 derajat sampai 60 derajat. Jadi si Adrian ini udah benar-benar lama, udah badannya gede, udah mulai capek, sama matanya udah jalan. Jadi energi dia betul-betul terkuras lahir batin, Dira. Ya udah, sepanjang jalan ini gue banyak ketawanya, Dira, soalnya bener-bener si Adrian ini sampai detik itu merasa kalau dia bilang, "Bang, tuh ada nenek-nenek tengah jalan, kakinya pencet, ngalangin kita, injek aja." Dia ngerasa, gue ngelihat, Dira. Padahal gak ngelihat, cuman lagi-lagi kalau dia ngelihat sendirian, mungkin nanti mentalitasnya dia akan terganggu karena dia baru pertama kali naik gunung. Jadi kita terpaksa bilang, "Oh iya, tapi cakep. Lipstiknya di sini," gitu kan. Jadi dia ketawa tuh, ya, jadi kita hibur. Padahal itu nggak ngeliat, nggak ngeliat sama sekali. Udah tuh, akhirnya dari Lawang Saketeng sampai ke Simpang Maleber 1,5 jam, Dira. Dari Lawang Saketeng ke Simpang Maleber, dari Buntut Lutung ke Lawang Saketeng 1,5 jam. Itu udah nggak ketemu teman-teman, Dira. Rupanya teman-teman kelamaan kali nungguinnya, soalnya kalau kita diem, yang tadinya kita sudah bergerak kan hangat, kalau kelamaan diem kan dingin, Dira. Itu nanti bergerak lagi kaku, badan nggak enak. Jadi emang udah dipesenin sama si Pepeng, "Peng, lu duluan aja, masalah Adrian gue yang cover, udah gue yang tanggung jawab." Jadi si Pepeng kan leadernya di depan, udah tenang dia, Dira. Ya udah tuh, begitu sampai ke Lawang Saketeng udah nggak ada orang. Ya udah, kebetulan ada warung kan di Lawang Saketeng, udah beli apa, pisang goreng nih apa gitu. "Nah, lu maunya apa, Bang?" "Lah, gue apa aja mau lah, yang penting halal," gitu kan. Udah tuh makan semangka, Dira, 2 sama tahu. Tahu 5 kali lah, orang dia yang bayar ini, ya. Makanya blak-blak-blak-blak-blak gitu kan. Selesai, ayo jalan lagi yuk. Nah, dari Lawang Saketeng ke Simpang Maleber emang lama, tapi di sini dia nggak banyak ngomel-ngomel, Dira. Paling sesekali doang. Beda tuh yang dari Legok Lenca ke Buntut Lutung, dari Buntut Lutung ke Lawang Saketeng. Dia marah-marah mulu kan, bentar-bentar marah. Nah, dari Simpang Maleber, dari Lawang Saketeng ke Simpang Maleber, dia nggak banyak marah tuh. Jalan aja kita tuh. Mungkin karena udah capek juga kali, Dira. Jadi dia banyak diem aja. Dalam hati, "Alhamdulillah, kagak ngoceh-ngoceh lagi," gitu kan. Untuk. Sampailah kita ke Simpang Maleber, Dira. Di sini dia jajan lagi tuh. Jajan semangka, jajan tahu, ngobrol-ngobrol. Udah, anak-anak udah nggak ada juga, Dira. Teman-teman, soalnya udah gue bilang, "Udah, tunggu aja di surken deh. Buka tenda duluan kalau gue paling telat," gitu. Itu kalau nggak salah udah jam ini, Dira. Di simpang Maleber itu udah sekitar 4:30, Dira. Udah agak sore. Si Adrian sempat nanya, "Bang,
ntar kita kena malam gak gitu kan. Ya pasti kena lah. Wah, males banget gua katanya gitu kan. Ya udah emang apa sih, udah jalan aja lah. Setan aja ditakutin gitu kan. Yang ditakutin jangan setan gitu kan. Yang ditakutin justru ego gitu kan. Oh, ya. Tetep dira dia emang udah capek, emosionalnya tinggi. Udah jalan tuh dira setelah habis kita makan. Nah ini kumat lagi dira. Dari Simpang Maleber sampai ke alun-alun timur dira. Wah ngomel-ngomel mulu. Wah apaan aja dua langkah ngomel. Dua langkah ngomel. Udah bawel bener ya. Setan yang ngomelin bukan orang masalahnya. Ya udahlah, lagi-lagi kita harus bersandiwara. Walaupun pada saat itu udah berusaha dira untuk. Udah untuk nyentuh gitu ya. Sentuh pegang. Supaya ada interaksi gitu. Enggak, tetap gak bisa ngeliat. Itulah lagi-lagi manusia tidak semua bisa. Iya. Walaupun katanya. Wah lu kan katanya bisa gini. Tetap. Nggak bisa. Kalau Allah tidak berkehendak bisa, ya nggak akan bisa. Gitu. Nah, disitulah. Ya, semakin mateng nih di dalam hati. Wah, betul ya. Apa yang orang lain lihat, walaupun katanya gue belajar, bisa ini, bisa itu, tetap aja waktunya nggak ngeliat, nggak ngeliat. Ya. Jadi makin enak tuh, makin dewasa diri kita. Udah ikutin aja tuh si Adrian tuh. Dua langkah ngomel, tiga langkah ngomel, ikutin aja. Untak-untuk, tung-tung-tung-tung. Sampailah kita ke alun-alun timur. Ya. Maghrib. Udah, karena di alun-alun timur tuh anak-anak udah nungguin ternyata sambil jajan, makan pop mie, segala macem lah. Udah tuh, udah jalanan datar kan Dira. Tanya sama si Pepeng, ini ngebes di timur atau barat? Yang enak gimana? Ya enak di barat, soalnya deket air gitu kan. Ya udah ke barat dah, udah jalan tuh kita maghrib-maghrib Dira. Pertama seiring sejalan, cuman langsung ngomong sama si Pepeng, Peng, ini harus ada yang duluan untuk buka tenda. Siapa? Ya udah gue deh, gue onta. Sama siapa deh? Udah gue mau onta juga cukup deh. Akhirnya yang jalan duluan tuh gue onta sama Iki. Udah ngebutuh terang sampai ke alun-alun barat, kita buka tenda dira. Rapi, tenda jadi, matras sudah kita gelar, barang-barang udah kita susun, langsung masak dira. Ketika nasi mateng, lauk mateng, mereka datang. Nah, udah sampai, langsung suruh makan dulu. Karena apa? Lagi-lagi, dalam keadaan tubuh letih, otomatis kemampuan tubuh untuk beradaptasi juga berkurang dira. Jadi kita harus recharge lagi, kayak handphone aja. Jadi kita harus charge lagi, cuman kalau handphone pakai listrik, kalau tubuh kita pakai makanan. Jadi setelah di recharge itu biasanya nanti kenyang. Kalau udah kenyang, itu tidur nyenyak Dira. Karena penghangat yang paling utama di saat kita di gunung bukan sleeping bag Dira, bukan senyuman kamu juga, tapi makanan Dira ya. Walaupun senyum kamu tuh hangat, tapi gak sangat makanan kalau udah ada di perut kita. Ya. Jadi itu kuncinya. Jadi buat teman-teman yang susah tidur di gunung, kalau waktunya jam tidur, itu makan aja yang banyak. Pasti ngantuk dirah. Pasti tidur dan pasti gak kedinginan. Gitu. Udah singkat kata itu malam, gitulah ya, aktivitas di dalam tenda biasalah. Ntar kadang-kadang bangun, ada yang kencing gitu kan, ada yang pengen lihat bintang, ada yang sok-sokan pengen nahan dingin, nah, segala macam lah ya aktivitas. Sampai datang pagi dirah. Pagi rame lah biasa. Terus langsung masak. Kita kan rencananya nanti ngelintas ke jalur Cibodas. Ya udah, berarti barang-barang kita nggak tinggal di alun-alun barat. Kita bawa semua. Tapi packing semuanya. Jalan Nadira, singkat kata deh, setelah masak ya, setelah kenyang segala macam. Udah naik tuh. Lagi-lagi gue sama Adrian paling terakhir Dira. Cuman kali ini gue pesen. Tolong kita kayak sampai puncak, tungguin ya. Kita nanti turunnya sama-sama. Ya udah, anak-anak. Komandannya kan Pepeng tuh di depan. Udah dia jalan duluan. Udah gue sama Adrian tuh. Aman Dira, udah sampai ke puncak kok aman. Sekitar 40 menit lah sampai puncak. Nah di puncak itu udah Dira, walaupun kita sampainya paling terakhir karena makan waktunya sekitar 40 menit ya. Anak-anak udah pada itu tuh, ada yang beli teh, ada yang beli kopi, ada yang beli pisang goreng, segala macam lah. Udah pada nyantai kita datang tuh, tepuk tangan dah buat si Adrian. Karena kan tinggi gede kan. Beratnya aja 100 kilo kali, tingginya 85. Jadi emang ketika sampai puncak dia senang banget. Wah, oh. Lah ada tuh kita sekitar 1 jam di puncak. Dia. Karena memang kan santai ya. Masih pagi soalnya baru jam 10. Dia. Sampai jam 11 di puncak turun tuh Dira. Sambil nyanyi-nyanyi lah di atas. Ya, ya. Terlalu manis. Untuk dimiliki ya salah ya. Oh iya 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 lagi di atas ya. Nyanyi terus kita mau menuju ke puncak bayangan. Kira-kira 100 meter
dari arah puncak itu pas patahan begini agak dia nggak kelihatan kalau dari puncak itu banyak kerumunan orang di sana. Di rumun candi gitu banyak banget, ada cowok ada cewek yang rumunin kayak bentuk lingkaran gitu kan. Sebagai anggota tim SAR walaupun udah nggak aktif langsung nggak dirah pasti ada sesuatu nih, tapi jangan pelan aja lah, soalnya kalau cuman biasa-biasa aja bisa ditanganin orang, nggak usah perlu, nggak usah lah kita pakai-pakai baju SAR gitu kan, capek gitu, terus serang aja capek. Jalan begitu deket kaget dirah karena ngelihat korban itu sudah mengeluarkan suara seperti tergorok. Langsung tahu, wah dia pasti kena gangguan pernafasan. Dalam artian aliran udara ke kepalanya dia kurang. Jadi suaranya tuh seperti tergorok. Dan situasi ini gak boleh dianggap remeh. Gitu. Telat bisa meninggal. Sama aja sama hipotermia. Cuman dasarnya kan tadi udah kasih tahu. Hipotermia adalah kehilangan panas tubuh. Kalau hipoksia kekurangan ketidakmampuan tubuh beradaptasi dengan ketinggian yang kita hadapi gitu kan. Tapi semua itu berawal dari kurangnya pasokan makanan di tubuh kita. Jadi ketika ngeliat korban langsung tahu loh. Langsung tanggung jawab dong secara moral. Walaupun orang di situ enggak ada yang tahu saya itu tim SAR, enggak ada yang tahu. Orang kita enggak pakai baju SAR. Nah, cuman sebagai tim SAR ngelihat yang kayak gitu tergerak hati Dira, langsung tuh datang nanya kenapa hipotermia banget, hipotermia dalam hati gitu kan, hipotermia dari Hongkong gitu kan. Cuman diam aja kita, udah berapa lama di sini? Ada bang sekitar 40 menit 50 menit kali. Kaget Dira, waduh lama. Udah lama gitu kan, wah bahaya nih. Langsung udah diapain aja tadi, udah dikasih minyak angin, kasih ini. Waduh. Cuman kalau kita action langsung berada geruduk kan orang juga nanti kan apa namanya enggak terima Dira ya. Soalnya kan banyak yang bisa kayaknya di situ. Coba-coba di ini di apa namanya? Dipeluk dulu gitu kan. Pengen tahu nih reaksinya Dira. Peluk. Coba peluk. Peluk tuh sama temennya. Coba masukin sleeping bag. Udah belum dikitin tadi udah, tapi enggak ada perkembangannya, Bang. Terus enggak lama ada nyeletuk Dira rada galak. Bang, itu dari tadi bang itu harusnya udah ditelanjangin, maksudnya dibuka bajunya ditelanjangin terus apa namanya transfer panas gitu kan. Oh, langsung kesel nih Dira, ramahnya aja mesum mentang-mentang ya, emang cantik juga Dira yang pingsan ini, agak cantik manis anaknya, putih bersih kulitnya, jadi buset maunya langsung telanjangin aja anak orang taruh di dalam sleeping bag dodo, gue juga mau kalau kayak gitu kan. Langsung mundur turunin keril, ambil nih kan kebetulan baju SAR taruh paling atas ya, pakai dulu baju SAR. Begitu pakai baju SAR baru iya kan kaget deh, wah ada ranger gitu kan. Tadi siapa yang ngomong, sekali lagi ngomong gue lempar ke kawah loh, emang gitu kan. Diem dia langsung. Sekarang gini, bikin tandu tunggal kayak tandu ganda terserah, bikin tandu. Begitu udah pada, iya bang gimana caranya, pokoknya bikin dari apaan kayak, dari kayu kayak, dari apa namanya trekking pole kayak bikin. Kalau enggak gotong aja, bungkus pakai sleeping bag, bungkus tuh pakai SB. Nah saat krusial itu ada yang lewat nih, bobo tandu, dia dari Astadeka kalau nggak salah UI. Kenapa bang? Wah tandu, pas banget dia kan. Bang ini bang darurat gitu kan. Ngeliat baju SAR kan, wah kenapa bang? Tandu, butuh tandu. Wah langsung diturunin sama dia, tandu, mas naikin korban ke tandu kan. Gitu korban udah naik ke tandu, baru 5 langkah turun Dira, sadar. Nah itulah hipoksia. Hipoksia kadang-kadang diturunin semeter aja, dia udah bisa sadar Dira. Karena semua penyakit itu berhubungan dengan ketinggian. Baik hipotermia maupun hipoksia itu semua berhubungan dengan ketinggian. Tetapi pemicunya sama Dira. Pemicunya sama, lapar. Tidak adanya karbohidrat yang diserap oleh tubuh. Itu pemicu utamanya. Baru pecahannya nanti dia lari ke hipotermia atau kehipoksia. Itu situasional. Jadi nggak bisa kita, wah lu pasti kena hipoksia kalau kayak gini. Wah lu pasti kena. Nggak bisa, itu situasional. Tergantung kemampuan tubuh si korban. Ketika korban batuk, siuman, alhamdulillah senang kita. Soalnya setelah nanti di dalam perjalanan nih menuju ke pos bayangan, teman-temannya pada ngomong, alhamdulillah kan katanya.
udah pada nangis kan teman-temannya, soalnya kan dengan suara kegorok gitu kan pikirannya, mohon maaf ya. Iya, iya. Pikirannya tuh udah sakaratul maut, iya gitu. Tapi ya itulah. Mungkin juga dia udah sakaratul maut, tapi karena memang Allah berkehendak lain, kebetulan juga saya ada di situ, iya, memberikan pertolongan dengan izin Allah, dengan timing yang Allah sudah atur, akhirnya anak itu selamat. Jadi teman-temannya ngomong, aduh, mereka berpikir peperan ngomong ke gue tuh kira pulang bawa mayat. Mereka udah mikir kayak gitu, tapi ya untung. Alhamdulillah Allah tuh belum menakdirkan si Neng ini untuk gak ada. Jadilah dia selamat. Jadi teman-temannya tuh waktu bilang makasih-makasih, gue cuman bilang makasih sama Allah. Gue ada di sini karena Allah. Gue bisa nolongin juga karena Allah. Silahkan berterima kasih kepada Allah secara hakikat. Kalau secara insani, hablum minannas, yuk gue terima. Tapi kalau lu menganggap lebih dari itu, lu salah. Karena kehadiran gue di sini, kehadiran lu di sini, keadaan dia seperti itu, sudah menjadi kehendak Allah. Dan segala sesuatunya, tidak ada yang tidak sengaja atau kebetulan tuh gak ada. Semua sudah diatur dalam aturan yang sangat teratur. Gitu, Dira. Ya udah, akhirnya teman-temannya senang tuh kan. Pikiran udah aman, Dira. Anak-anak jalan di belakang tuh sambil ngamatin. Oh itu caranya nolongin orang kena hipoksia ya? Iya, kayak gitu. Ya, tapi nanti secara teori panjang ya. Nanti ada gue jelasin gitu. Bagaimana cara nangin hipoksia sama hipotermia. Nanti gue jerangin. Oh udah, ngobrol. Udah pikiran aman gitu. Itu sampai bawah, sampai ke apa namanya puncak bayangan. Udah, tuh si Enengnya. Udah makan Dira, udah duduk. Temen-temennya pada seneng kan, wah selamat lah gitu kan. Gue juga alhamdulillah, ini gadis masih muda, cantik. Mungkin umuran kamu Dira pada waktu itu ya, 2019. Dia baru tamat SMA, ya berarti umuran kamu ya. Wah, udah ngobrol-ngobrol lah sama mereka gitu kan. Terus Nengnya juga, Kang makasih ya. Iya, makasihnya mau Allah aja Neng gitu. Akang mah kebetulan. Walaupun tadi ngomong gak ada yang kebetulan, cuman kan kita tetap merasanya gini Dira. Yang kalau gue lagi di lapangannya, misalnya ada korban ataupun ada apa, ngerasa aja tim SAR, ngerasa aja bisa, itu jadi gak bisa deh. Makanya ketika ada orang mengucapkan terima kasih, yang kita angkat apanya dulu? Allahnya dulu Dira ya. Berterima kasihlah kepada Allah, karena kalau gak ada Allah gue juga gak bisa. Jangan kan untuk nolong, buat napasnya gak bisa, buat nyimin Dira aja, lihat Dira yang cantik, gak bisa Dira kalau Allah gak izinin. Musang lu dasar. Ya, jadi gitu Dira. Ngobrol, nggak pernah berpikir setelah nanti sampai kandang badak ada sebuah kejadian yang gimana ya. Sebelum-sebelumnya waktu si Adrian ngelihat yang aneh-aneh kan mata ketutup Dira, itu nggak akan kepikiran nanti di kandang badak ada peristiwa yang waduh capek banget Dira. Udah tuh kita balik lagi ke puncak bayangannya. Udah tanya nih Neng, udah enak belum, coba diri coba senyum. Ah iya bagus cantik gitu kan. Iya ya udah kalau emang Neng udah siap, ya udah Neng tendanya di mana gitu kan. Kebetulan si Nengnya tuh ada tiga ya, Neng I, Neng A, Neng E. Ya, gak bisa disebut lah, gak enak gitu ya, tadi udah disebut ya. Ya si Neng ini semua seneng lah, akhirnya nyaman lah karena deket tim SAR kali ya, bukan karena gue ganteng, bukan karena gue tim SAR Dira gitu. Ganteng bungsang. Siapa tahu. Udah jalan tuh Dira, kita kawal. Salah satu si Neng ini, ceria. Nggak nyangka nih si Neng yang ceria ini bakal menjadi salah satu trigger nanti jadi nyambur kemana-mana. Sepanjang perjalanan turun tuh udah sama si Neng A, Neng B gitu kan. Ngobrol Dira. Wah, tahu-tahu seneng-seneng aja. Temen-temennya juga seneng kan. Udah kita kawal tuh Dira. Anak-anak di belakang. Karena apa? Biar bagaimanapun, kalau kita udah ada di gunung, kalau ada apa-apa, ya itu bagian dari tanggung jawab kita. Jangan pernah, walaupun itu bukan teman kita, kita nggak kenal sama dia, kalau ada apa-apa kita cuek. Jangan, nggak boleh dia. Itulah kadang-kadang kita sedihnya. Sebagai anak gunung yang mungkin lebih tua gitu, karena kita punya yang namanya korsa, sifat kesetiakawanan, kebersamaan. Ya. Jadi kalau di gunung walaupun kita nggak kenal orang, tapi orang itu butuh bantuan,
dan kita mampu membantu, biasanya kita bantu. Tidak akan kita cuekin. Itulah pentingnya kalau naik gunung, kita butuh, perlu ilmu, Dira. Jadi ketika naik, bukan cuma diri kita aja yang kita selamatin, rombongan kita. Tetapi kalau kita punya ilmu, terkadang dengan izin Allah, kita juga diberikan kesempatan sama Allah untuk memberikan kemampuan kita, menyumbangkan kemampuan kita untuk menolong orang lain. Itu pentingnya ilmu. Karena segala sesuatu itu butuhnya ilmu, Dira. Ya, dengan ilmu kita bisa apa aja. Gitu. Makanya kadang-kadang diimbau gitu ya, naik gunung itu jangan cuma sekedar ngikutin tren, sekedar pengen nantang-nantang setan gitu ya, cuma sekedar pengen buat apa namanya konten gitu. Tapi tolong juga isi dengan ilmu, karena ilmu itu nanti akan membuat kita memahami dan mengetahui apa yang sedang kita lakukan. Setelah ilmu kita punya, adab itu paling penting, Mira. Ilmu tanpa adab sombong, adab tanpa ilmu gampang dibodohi, ya. Jadi keduanya tuh harus seiring sejalan. Udah enak tuh, Dira, jalan. Wah, sampailah kita ke kandang badak, Dira. Ketika sampai kandang badak, udah tuh yang si neng-neng tadi pada cium tangan, yang cowok-cowok pada meluk, makasih ya Kang, makasih ya. Pokoknya Allah yang diangkat. Ketika Allah menjadi tempat lu bersandar dan berterima kasih, maka rasa terima kasih lu tuh akan membuat orang-orang yang menolong lu menjadi bisa lebih baik. Oh ya Kang, udah dia aman di pikiran. Duduk santai, Dira, ya enggak? Biasa. Duduk, ambil bungkusnya, tarik sebatang, sundut, Dira, ya enggak? Santai. Anak-anak datang. Nek, ngisi air gimana? Oh, pojok. Belak kiri. No, yang dekatnya sholah. Kalau kagak ngantri, cepet dah lu. Lagi banyak tuh, Dira. Kadang badak lagi rame, udah kayak pasar malam. Rame banget ya. Udah, kita lagi nyantai. Gak lama, datang nih bocah dua, teman-temannya si Neng tadi. Ketuk. Kang, wah alhamdulillah si Akang teh masih di sini gitu kan. Karena emang masih kecil-kecil, manggilnya Jang ya. Kenaon Jang, ayah naon. Gitu kan. Ini Kang, ini itu, apaan sih? Jadi mereka tuh ngomongnya bingung gitu kan. Ini Kang, itu Kang, ini itu, gak jelas. Apaan, kenapa ya? Itu coba lihat Kang ke tenda gitu. Ngedek nih hati, terus mata langsung tajam, Dira, kasyapnya kebuka gitu. Kok mata gue jadi tajam, kok kasyap kebuka gitu kan. Kelihatan tuh, Dira, makhluk-makhluk yang udah dikenal dengan baik lah ya, karena naik gunung gede tuh bisa dikatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dengan izin Allah sering. Puluhan mungkin lebih gitu kan, bisa ratusan. Jadi udah hatam lah makhluk-makhluk itu, udah banyak yang kenal, kecuali yang baru lahir gitu lah. Wah, kelihatan nih gitu. Udah turun. Ini udah deg-degan gak enak. Begitu sampai tenda, benar. Si Neng I sama Neng A lagi jerit-jeritan, Dira, lagi wah gitu. Langsung, wah benar. Ketika masuk ke tenda, mata kan udah dibilang tadi ya, kasapnya udah kebuka ya. Dalam kondisi yang tidak normal nih. Karena apa? Kenapa ada barang gaib? Karena ada barang yang nyata. Kalau ada barang nyata, pasti ada barang gaib. Contohnya kan di badan kita sendiri. Nah, kenapa barang-barang itu ada? Karena Allah itu teratur. Nah, jadi kelihatan tuh, Dira. Wah, ini nenek baru lihat, Dira. Dalam artian baru lihat dengan jelas. Setahu gue, ini nenek adanya di Pangrango. Di pertengahan jalur Pangrango. Kenapa dia ada di sini? Gitu? Cuman kita cuekin. Yaudah, pegang si Neng I dengan izin Allah, begitu dipegang siuman, Dira. Nah, Neng A ini yang tadi ceria itu, si Neng yang tadi ceria, bengong, Dira. Bengong, hati gak enak. Jadi, Dira, wah, gerung-gerung gitu kan. Lu macan, aing singa gitu kan. Sia macan, aing singa. Siam meong gitu kan. Jadi wah, keluar tuh agak naik emosi, pegang lagi nih lah dengan izin Allah, sembuh. Si Neng A tadi sembuh, Neng I lagi kena. Ganti-gantian gitu ya. Ganti-gantian. Tapi Neng I lain sekarang omongannya. Langsung dia ngegereng. Sia ngambil jatah aing anjing gitu. Maksudnya apa nih ngambil jatah aing? Kan gak paham, Dira.
Ingat-ingat. Maksud lo apa? Sio, ngapain jatah aing. Ah, udahlah, malas gue ngomong sama setan gitu kan. Ujung-ujungnya minta kopi lah, segala macem. Langsung pegang. Tep. Truk pencet, dengan izin Allah langsung sadar. Gitu. Langsung nengnya meluk. Kang, jangan tinggalin, takut gitu kan. Terus si Neng Anya juga akhirnya jadi raja minyak tuh Mira. Waduh, gue kata gadis-gadis sepantaran kamu ya. Nah, lumayan bentaran. Loh, tenangin. Udah Neng, gak apa-apa. Sekarang turun, jangan ngebes di sini ya. Nanti cari tempat aman. Oh ya Kang, ya udah bareng. Akang juga mau turun ya. Bareng tuh dia. Cepetan beresin. Ketika barang-barang mereka beres, ternyata teman-teman gue itu Dira baru kelar ngantri air. Lama, ada sekitar 40 menit kali kan kejadian kesurupannya juga 40 menit ya. Begitu turun, jangan kan gue paling belakang Dira. Itu sepanjang jalan, ini si nenek yang tadi kok mukanya ini banget Dira, gahar banget. Gahar. Cuman lagi-lagi kan hari-hari gitu, masing-masing, lu gue, lu marah sama gue apa urusannya gitu. Cuman baru ngeh. Mane siang ngambil jatah aing gitu. Terus ngomong temennya, tadi lu udah berapa lama sih di atas? Kan udah diceritain bang. Iya, emang beneran udah kayak sekratul maut. Ya abang nilainya gimana? Ya gue mana tahu, gue mah datang udah begitu kan gue suruh turun. Iya bang, kita mikirnya emang dia udah bakalan gak ada. Jadi kayaknya memang posisi dia tuh Dira, memang harusnya gak ada gitu. Lagi-lagi sama peristiwanya kayak yang di kamar ratu gitu. Tanpa sengaja, tanpa sadar, dengan izin Allah tentunya kita nyelamatin orang kan. Nah ini gak terima rupanya. Baru gak tuh, baru nyambung nih ke si nenek. Langsung ngontak di sini juga ngomong. Emang lu maunya apa? Lu ganti katanya. Oh jadi, sanggup gitu kan. Berhenti tuh Dira, ketemu sama anak-anak nyusul nih kan. Nek, ayo buruan udah mau malam. Udah lu duluan, gua ada urusan. Nah anak-anak si Pepe ngerti Dira. Udah lu duluan deh, gue ada urusan. Ntar daripada lu deket-deket gue, lu pada stres ngeliatnya, saya bilang kayak gitu kan. Udah mendingan gue sendirian aja, ntar gue nyusul. Terus anak-anak yang lain yang baru-baru, lah itu Bang Tunggak sendirian gak apa-apa, biarin dia mah jin gunung gitu kan. Niat sendirian nih Dira, walaupun lagi rame tapi kan ada jeda-jedanya tuh ya. Karena turun kan gak serame naik. Begitu udah agak kesepi baru nih Dira. Biasa, karena air banyak wudhu dulu lah, wudhu. Terus nanya. Serius, mau ngambil dia. Emang lu punya hak apa atas nyawa orang? Selama Allah tidak berkehendak, lu mau ngomong apa juga gue gak peduli. Itu nenek marah, tapi gak tahu kenapa Dira. Ini tentunya Allah yang hebat Dira ya. Allah yang sakti. Allah yang mandraguna. Kalau gue mah cuma bisa, karena waktu itu memang harus ngomong kayak gitu Dira. Ngomong, kalau lu macam-macam sama gue jadi. Lu mau sampai mana gue jabanin selama Allah berkehendak. Nah itu pergi dia Dira. Itu ternyata gue sendirian Dira, udah kepisah jauh tuh. Udah maghrib kan. Anak-anak juga udah jauh tuh. Jalan lah kejar anak-anak. Jalan, ternyata Adrian ketinggalan sendirian Dira. Ketemu sama Adrian. Jalan nih sampai kandang batu bareng. Si Neng A, Neng B, Neng C itu tadi lah, ABC aja sebutlah biar gampang lah ya. Itu ternyata udah sampai kandang batu. Mereka memutuskan untuk ngebes di kandang batu. Karena situasinya waktu itu kelihatannya kondusif. Lihat si Neng A, Neng B, Neng C udah aman, cuman mesen doang. Udah, emang kalau mau istirahat, ya udah istirahat. Yang penting jangan misah-misah. Udah. Dira, pikiran aman dah tuh ya. Karena udah maghrib, mereka juga udah selesai. Nah pas mau jalan, si Neng yang tadi di puncak itu kena hipoksia, dia pingsan lagi Dira. Kaget kan? Balik lagi dong, gak jadi jalan kan? Ternyata masih ada satu rombongan di belakang tuh. Si Adrian, baru kelihatan dia. Nah si Adrian, Yan, lu berani jalan sendiri? Gue nanganin ini dulu ya. Nah gue gitu kan, iya bang. Abang di belakang gua kan, ya udah aman kata dia gitu kan. Woi jangan ngandelin gua mau manusia sama lu makan nasi. Kecuali gua udah makan besi, gua bilang kayak gitu kan. Lu ngandelin Allah jangan gua. Iya bang tenang kata dia gitu. Udah, gua nanganin dulu. Masuk tuh ke tenda Dira, pegang. Ternyata dia juga punya mah Dira. Jadi komplikasi lah di sini. Gitu. Dicek segala macem, nggak ada lah istilahnya gangguan gaib pada waktu itu kan. Nah, udahlah, gua mau bukan perawat, bukan dokter. Udah kasih saran, udah minumin madu.
atau kasih coklat. Kebetulan bawa coklat ini batangan, Mira. Belah tuh coklat batangan separuh buat mereka. Dia kasih ini aja. Dimasakin tuh. Dimasak air segelas gini ya, senesting sedikit, air panas. Terus coklatnya dicampur air panas kan leleh tuh. Kasih susu, diminumin ke si Neng A ini. Kelihatan tuh mau merah wajahnya, merah-merah, lama-lama pucetnya hilangan. Kasih roti mau tuh, walaupun sedikit-sedikit dia dicampurin coklat. Terus si Neng B, yang tadi juga kesurupan nih, bareng tanya, kamu gimana Neng? Nggak, nggak apa-apa Kang, udah mendingan. Oh ya udah ya, kalau gitu kalian tenang-tenang aja di sini, Akang turun. Oh ya Kang, hati-hati. Itu udah sangat tujuan dia. Udah, turun sendirian tuh. Karena khawatir sama Adrian, agak cepet kan jalannya Dira. Ya gak apa-apa, turun malam itu gak ada apa-apa. Kan kadang-kadang ketemu orang kan. Turun tuh, dari kandang batu kita ketemu air panas kan. Di air panas ketemulah beberapa rombongan, nyusul orang juga. Ya, terus naik, turun. Menuju ke Watu Kukus 2 kan. Nah di pertengahan Watu Kukus ini ketemu sama Adrian. Dia jalannya udah begini Dira. Udah agak diseret. Sambil lah mulutnya. Nyerocos. Nyerocos gitu, marah-marah gitu. Begitu tegur, "Woi, anjing lu." Wah, dia kaget kan. "Woi, gue emang setan gitu kan." "Wah, lu bangnya dari mana aja lu bangnya? Kan gue nolongin orang gitu kan." "Wah, brengsek banget dari tadi bangnya, gue digandulin mulu gitu." Cuman kali ini mata udah lain Nira, udah kebuka gitu loh, ngelihat juga. Cuman dia bukan digandulin Nira. Jadi memang kakinya ini kalau gue lihat emang udah capek. Tapi dia ngerasanya digandulin, terus yang disalahin setan. Nah ada faktor lain juga abis ini nih, karena dia lama-lama fisiknya makin menurun, dan kadang-kadang kalau kita turun dari kandang badak menuju ke Cibodas itu waktunya kadang nggak masuk akal Dira. Bukan cuma satu orang yang ngalamin atau satu dua orang, sering. Ya normal kita turun 2 jam, tapi kadang-kadang bisa 6-7 jam. Nah waktu itu karena masih terlalu dini, gue nggak berani mikir ke situ Dira. Masih santai aja tuh, karena masih terlalu dini lah, baru lewatin air apa kandang batu, air panas menuju ke Watu Kukus 2 itu masih terlalu dini kalau kita menganggap ini udah masuk sesuatu yang nggak lazim gitu. Jadi waktu itu ngomong sama si Adrian, enggak nggak apa-apa, lu pegel doang. Enggak, bang kata dia, ini gue ngerasa digandulin gitu, belum punggung kata dia, anak kecil. Nah dalam hati dia ngelihat itu, dia kan anak ini gue nih ya, berarti mungkin benar apa yang dia lihat, tapi gue nggak ngeliat dia. Walaupun waktu itu mata gue udah tajam, tapi gue gak liat apa yang diomongin tuh. Udah akhirnya nemenin dia tuh jalan. Panjang jalan ini, si nenek itu kok kelihatan lagi tuh. Cuman sebelah kiri kelebat, sebelah kanan kelebat, terus di depan tek langsung hilang gitu kan. Cuman kita juga aja ngerasa, ah biasa. Di gunung lah, jangankan setan, demit, ilu-ilu, banaspati gitu. Apa aja ada di situ tuh. Jadi kita mah udah biasa, ah bodo amat. Gue pikirin. Nah si Adrian justru gak ngeh nih sosok si nenek-nenek itu. Sedangkan gue setiap Adrian ngomong, awas lu, pergi lu gitu. Gak ngeliat apa yang ada di kerilnya dia, yang digendong tuh, apa yang gandung tuh gak ngeliat. Jadi kita nih lucu. Masing-masing dengan penglihatan kita gitu kan. Gitu ya. Udah, tapi kita gak mau ribut, biarin aja. Gitu. Sampailah kita ke Watu Kukus. Dia. Di Watu Kukus sekitar jam 8. Kita istirahat cukup lama tuh. Karena malam kita jadi kumpul-kumpul gitu. Kumpul gak boleh misah-misahkan tuh. Istirahat, tidur-tiduran, jalan lagi gitu. Sepanjang perjalanan dari Watu Kukus 2 ke Watu Kukus 1. Itu ada satu orang namanya Iki. Dia jalannya udah kleang. Pas di senter matanya merem. Tapi jalan. Akhirnya, wah ini gak beres nih gitu. Istirahat dulu deh gitu kan. Istirahat antara Watu Kukus 2 ke Watu Kukus 1 nyenyak nih si Iki tidur. Pikiran mah capek dia. Wah capean kali. Ada sekitar setengah jam tuh kita nungguin dia tidur. Si Adrian udah diem aja tuh Dira. Gak ada omongannya. Gue juga udah sibuk dengan gue sendiri kan. Itu ngawasin si nenek-nenek tadi kan. Udah. Terus si Iki bangunin. Begitu dibangunin. Si Iki ngomong apaan? Bang balik dulu ke puncak gunung gede gitu kan. Ngapain lu balik ke gede gitu kan. Ke puncak. Capek. Besok aja itu puncak gak bakal kemana-mana. Enggak bang, gue mau balik. Akhirnya sama si Pepeng dipiting tuh. Dipiting, diapain. Kayak orang enggak gitu kan. Aduh bang, capek banget gue katanya. Ya udah turun lagi. Dia kayak orang gak sadar yang ngomong kayak gitu.
Cuman udahlah. Begitu jalan si Pepeng manggil, "Nge, lu depan dulu bentar," gitu kan. "Gak beres nih, Nge," gitu kan. "Udahlah, namanya juga di gunung, biarin aja. Masih terlalu dini lah," gitu kan. Sebelum nanti kita jalan dari Watu Kuku 1 ke Rawa Denok 2, si Pepeng ngomong, "Nge, ada yang gak beres nih. Ah, udahlah, biarin aja. Soalnya masih terlalu dini, Dira. Kalau memutuskan ada apa-apa, waktunya masih normal. Walaupun sebenarnya waktu itu udah agak gak normal gitu. Cuman udahlah, kita positive thinking aja ya. Udah jalan tuh, Dira. Sepanjang perjalanan ini mulai lagi, Dira, nih. Biasa, hening suasananya. Gak ada angin, gak kedengeran suara hewan malam. Daun-daun bergerak tanpa suara, Dira. Ini udah mulai ngeh nih. Dan ternyata bener, Dira. Dari Watu Kuku 1 ke Rawa Denok 2. Di Watu Kuku 1 itu kan kita sekitar jam 8 tadi, Dira. Sampai ke Rawa Denok 2 jam 10 malam, Dira. Ah, ini udah gak normal. 2 jam. Itu rasanya udah gempor banget, Dira, di Rawa Denok 2. Capek. Wah, akhirnya kita tiduran dulu tuh. Tiduran, senderan-senderan. Wah, udah lemes banget. Ada sekitar setengah jam, lanjut lagi jalan, Dira. Rawa Denok 1 ke Rawa Denok 2 mulai nih Adrian. Ngomongnya udah kasar, Dira. Segar-segar, anjing lu, bangsat lu. Anak-anak, udah lu duluan deh. Ini gue tanganin dulu, gitu. Soalnya kan ngerinya yang lain juga kan banyak anak baru, Dira. Langsung ngomong sama si Pepeng. "Lu gak apa-apa, Nge?" Bilang, "Gak apa-apa, udah. Lu duluan aja." Akhirnya si Onta nemenin tuh, Dira. "Nge, udah gue cover deh," kata dia. Onta tuh sama-sama, ya beda 3 tahun di bawah gue lah, Dira, ya. Jadi, udah cukup dewasa lah. Jadi berani anaknya. Temenin tuh, Bu. Si Adrian di belakang. Jalan. Jadi ini Onta, ini Adrian, ini gue jalan. Kira-kira 15 menit sampai 20 menit jalan, tiba-tiba Adrian teriak, Dira. Teriak sambil gerakannya nendang sama mukul. Anjing, ya ngomongnya gitu ya, ntar ditut aja kali. "Anjing lu, bangsa lu," nendang-nendang gitu, terus langsung dia jatuh, Dira. Terus kesakitan, aduh, kirain mah, pikiran gue gini, wah dia nendang batu nih, gitu kan. Kena kakinya gitu kan. Lagian ngamuk-ngamuk gue dari tadi. Udah tahu emang hawanya udah gak enak, Dira. Udah yang gue bilang tadi. Hening. Gak ada angin. Gak ada rasa angin. Angin mah di pohonan kelihatan. Cuman kita gak ada rasa angin. Gak ada rasa dingin gitu kan. Tiba-tiba dia kayak gitu, Dira. Ngamuk-ngamuk begitu sampai ngeliat. Jadi kaki kanannya itu bener digandulin sama anak kecil, Dira. Anak kecil beneran. Kalau dulu kan gue waktu sendirian bentuknya aja kecil tapi mukanya tua. Nah, kalau ini enggak, bener-bener anak kecil. Kayak anak balita lah, umur-umur setahun, dua tahun gitu ya. Cuman dia berotot aja. Kelihatannya kuat banget gitu kan. Nah, si anak itu sambil nyengkrem. Nah, di samping kiri atau samping kanan si Adrian itu. Jadi, di tengah jalan. Sebelah kiri atau sebelah kanan itu sosok nenek-nenek. Ternyata bawahnya tuh ular, Dira. Ngalingin jalan. Nah, si Adrian itu nendang sosok yang ular ngalangin jalan tadi. Disabet ternyata, Dira. Sama ekor ularnya tadi. Kan dia ngomong, "Bang, ini gue disabet, Bang, gue disabet." Yang kelihatan kan waktu itu cuman nenek-nenek sebelah kanan tapi badannya ular. Badannya itu ngalangin jalan. Sama nenek sama anak kecil yang megang di sini kan. Nggak kelihatan nyabetnya, Dira, nggak tahu. Penasaran, kebetulan dia pakai celana pendek, Dira. Langsung pegang, tarik sini. Kaget, biru, Dira. Kayak disabet. Kalau emang dia keram atau apa, gak mungkin biru kayak disabet pakai gesper, Dira. Kaget. Wah, beneran disabet. Udah langsung. Udah lu jalan. Tak. Lu jalan dulu. Lu gak apa-apa, Nge. Udah lu jalan deh. Lu kalau di sini bikin repot gua gitu. Udah. Si Adrian sama Onta akhirnya terbincang-bincang, Adrian jalan tuh. Gue diam dulu di situ, Dira. Ini bukannya sok-sokannya. Ini karena terpaksa. Dan dengan izin Allah. Langsung wudhu lagi. Gila, Dira. Gila. Sambung ngerasa dah tuh. Kebetulan sepi waktu itu, Dira. Sambung ngerasa. Itu si nenek-nenek ngamuk. Lu ngambil jatah gua. Gua mau ngambil temen lu. Lu ngalangin lagi. Gitu, taruh kata. Ya udah, sekarang maunya gimana? Ya udah. Langsung, Dira. Itu ekornya dia. Dalam penglihatan, kayak waktu itu merem, Dira, ya. Merem begini kan. Dalam visi itu ketika merem, dilibet gitu. Badan dilibet, cuman kita tenang aja. Tenang. Soalnya gini pikiran. Mati mah gak usah di gunung gitu ya.
di tempat tidur mati, lagi nyium istri aja bisa mati. Ya. Beneran, mati itu di mana aja dan itu rahasia Allah. Hanya asobabnya aja yang nanti jadi cerita orang. Jadi waktu itu udah pasrah. Terserah deh. Kalau emang harus mati di sini, di tangan makhluk Allah yang lain. Karena apa? Kita punya kemampuan di mana akhirnya mereka bisa sentuh kita kan. Begitu udah dilibet kenceng, alhamdulillah dirah. Itu hati tiba-tiba berselawat ya. Ya Sayyidiya Rasulullah, salamun ala Muhammadin fil alamin, ya Sayyidiya Rasulullah. Itu pemerintah. Itu jadi bacanya bukan di mulut, dan itu tanpa sadar. Dia seperti bergema di dalam hati dan seperti bergema ke santero gunung. Ketika itu udah bergema terus, terus tiba-tiba hati memerintahkan tangan untuk megang tubuh yang ngelilit kita tadi kan. Itu aja tadi lilitannya udah gak ada rasanya dirah. Ketika kita udah tenggelam dalam selawat kan, begitu kita pegang, tes, langsung ada kayak asapnya gitu dirah. Kayak pokoknya udah kayak orang halu dah ya. Kalau misalnya diceritain tuh dibilangnya halu dah. Begitu kita pegang, tes, gak meledak gak apa, cuman kayak berasap. Dan tubuh itu nyala dirah. Nyala sampai ke nenek-nenek itu, dia teriak kenceng langsung hilang. Begitu juga dengan sosok anak kecil, yang tadinya satu kan jadi banyak tuh dirah, itu hilang semua. Begitu sosok itu hilang semua, baru dia angin, terasa dingin, terasa. Wah, alhamdulillah. Kejar langsung si Adrian sama si Onta. Begitu ketemu Adrian udah gak bisa jalan. Akhirnya dengan sangat terpaksa dia udah bawa keril berat. Kerilnya si Adrian digendong lagi kemari. Kalau masih muda sama dia, kecil. Ini kan waktu itu 2019 gue udah 42 gitu kalau gak salah. Apa 43. Udah gak muda lagi, tapi ya udahlah, dengan sangat terpaksa tuh kita gendong. Terus tanya ke Adrian, Nyan gimana? Kaki lu udah mendingan belum? Udah bang, udah enak katanya. Coba cek dulu masih biru gak? Istirahat dicek. Aneh bin ajaib dirah. Hilang birunya. Nah itulah teman-temannya. Sesuatu yang gak mungkin bisa aja terjadi. Jadi sesuatu yang teman-teman mungkin rasain yang gak mungkin, ya bisa aja kita alami. Karena ya itu tadi, tergantung keilmuan kita. Ya. Bukan berarti gue orang berilmu. Enggak. Karena memang Allah takdirkan seperti itu. Udah tuh begitu ngeliat si Adrian udah gak ada birunya gitu. Kasih kerilnya ke dia. Nih keril bawa lagi. Wah bang, gue udah capek banget ke dia. Udah lama tinggal. Udah sembuh juga. Nah gangguan gaibnya gak ada dirah. Tapi interval waktunya tetap gak berubah dirah. Jadi dari Rawadinok 1. Nanti kita masuk ke. Apa namanya, ke pertigaan Ciberem, dari pertigaan Ciberem kita ke jembatan sekarang, ya terus ke Telaga Warna, terus ke pengamatan burung, sampai ke Cibodas. Dari jam 10 sampai ke Cibodas itu jam 1:30 malam dirah, itu udah gak normal. Tapi udah gak ada apa-apa, udah normal, cuman waktunya aja, itu angin udah terasa dirah. Udah normal, cuman gue sampai detik ini gak ngerti kenapa ada fenomena itu, dan gak sekali ngalamin kayak gitu dirah. Mungkin dari 30 kali atau lebih lewat Cibodas kalau turun, 10 kali ada ngalamin kayak gitu dirah. Tapi tahunnya ya enggak tahun-tahun itu juga. Kalau 95, terus 97, 2000 sekian sampai 2000 ini kadang-kadang ngalamin yang kayak gitu. Itu sampai detik ini belum jawab kenapa. Soalnya kita enggak nyasar, enggak ada hening dalam artian tanda-tanda kegaiban itu enggak ada sama sekali, tapi sering banget kayak gitu. Apa gitu sampai ke pintu masuk Cibodas, duduk kita udah pada tepar dirah, udah gak ada yang bisa diri. Pas kita lagi pada istirahat, tiba-tiba si Iki sama si Adrian berdiri. Bang, cewek cakep banget gitu kan. Kagak ada orang dirah, kagak ada orang sebiji pun lewat, gak ada. Di sini anak dua langsung ngomong, bang, cewek cakep banget bang. Buset, bang, godain bang ya gitu. Dalam hati nih ya, cewek dari Hongkong gitu kan. Tapi si Iki sama si Adrian lu ngotot banget. Cakep banget bang, dua orang ada. Cakep banget asli. Apa istilahnya, apa ya, bohai lah gitu kata mereka ya gitu. Wah bohai banget. Nah, di, sampai dia ngilang tuh, ngeliat. Katanya udah turun, gue gak ngeliat apa-apa dia. Ah bodo amat, lu mau ngeliat apaan kayak mending udah sampai sini kan. Nggak udah dirah tuh. Sampai bawah. Kita gak tahu nih kabar rombongan yang di atas. Gak taunya parah dirah. Nanti setelah ketemu di Jakarta, tapi ceritanya nanti aja next part gitu ya. Soalnya aku kelamaan kalau udah ceritain juga. Udah tuh, akhirnya setelah udah cukup
dirasa cukup kita istirahat, kita turun tuh ke base camp, dibawa ke Mayet, istirahat di Mayet, udah tidur tuh Bira. Nah jam 3 si Iki kan besoknya harus kerja. Iki mesen gojek tuh jam 3, pulanglah dia duluan. Kita masih di situ Bira, udah aman gak ada apa-apa. Pulang ke Jakarta kita besok paginya. Sampai Jakarta, besok sore tiba-tiba ada yang nelpon ke si Pepeng. Ya, orang tuanya Iki nanya, ternyata Iki itu sampai rumah kesurupan dan minta saat itu juga harus naik ke puncak Gunung Gede. Ngamuk-ngamuk, itu diobatin sama kiai sama ustaz gak sembuh-sembuh Dira. Akhirnya nelpon tuh kan sore-sore kan, jadi sadar kesurupan, nelpon ke si Pepeng nanya, kira-kira Iki bawa apa ya? Panggil. Nelpon tuh si Pepeng. WA waktu itu masih bukan WA, waktu itu masih BBM kalau enggak salah deh. Apa udah WA lupa lah. Gua nelpon. Ngabarin, "Nge, ini si Iki kena." Ah, udah feeling kan. Langsung balik. Lah, dia bukannya udah pulang duluan, iya di rumah aja kesurupan. Terus ngomong sama orang tuanya, "Iya, Tante kenapa ya, Tante? Ini Iki bawa apa ya kira-kira?" Ah, tiba-tiba tuh langsung kebayang ini dah. Kebayang puncak Gunung Gede, si Iki lagi ngambil batu. Iya itu nggak sengaja, terus langsung aja dengan PD-nya, ini tante coba cek ini ada batu nggak? Oh iya, sebentar aja, jangan tutup dulu kata dia gitu. Dicek, wah ada nih batu katanya. Nah itu dia tante batunya, coba kasih lihat ke si Iki. Udah tuh nggak dengar tuh si Iki ngegerung-gerung gitu kan, gitu. Pokoknya ngegerung-gerung itu. Saat itu juga si makhluk yang ada di Iki kan kedengeran di handphone, minta batu itu pulangin. Langsung, udah tante biarin saya ngomong sama dia gitu kan. Terus ngomong, enak aja, emang ongkosnya lo mau ngasih gitu kan. Terus udah tante biarin aja, jangan diturutin, dia minta kopi apa jangan turutin gitu kan. Terus diapain, udah tante selawatin aja. Selawat yang penting yakin, terus isi ke air putih. Oh tadi kiai aja udah banyak kayak gitu. Ya lain tante, udah coba aja, tante kan tantenya ibunya sendiri, coba aja. Gitu. Ya udah, dicoba dulu katanya gitu kan, coba. Mungkin dia jalankan itu, kira-kira setengah jam kemudian nelpon, udah sadar. Terus gue bilang sama si Kiki, batunya besok bawa kemari aja. Kalau udah sempet ke Jakarta gitu. Kata Kiki, ya bang, dia udah siuman ya kan. Ya bang, nanti bawa ke sono. Ternyata batu itu gak sempet dibawa ke gue Dira. Karena udah keburu dibuang di Kali Ciliwung. Dan sejak itu udah gak ada apa-apa lagi si Kiki. Nah baru seminggu kemudian, salah satu neng yang kita ketemu di Gunung Gede itu main ke rumah Dira. Mau mengucapkan terima kasih. Diceritakanlah panjang lebar. Ternyata selama mereka di kandang batu itu, neng A dan neng B ganti-gantian kesurupan sampai pagi Dira. Nah itulah kisah di Gunung Gede pada tahun 2019. Bakalan ada next partnya lagi gak Kang? Ada itu tadi ada. Yang kesurupan tadi. Okay. Cuman versinya Neng C dia yang cerita karena dia gak kesurupan. Gitu. Oke, kita tunggu next partnya dari Kang Arya. Terima kasih juga buat Kang Arya tadi udah dikit ngasih edukasi tentang hipotermia sama hipoksia. Yang iya. Susah tuh hipok cinta dia. Emang bedanya kenapa? Kalau hipok cinta tuh jadi ngelihat cewek kayak Dira gak bisa ngendaliin diri. Dia tergila-gila. Terus obatnya? Obatnya istighfar yang banyak. Dan sadar diri bahwa Dira terlalu cantik. Oke Kang, makasih banyak. Ditunggu part selanjutnya. Ada kan ya Kang ya? Aduh, yang cantik. Ada. Dan juga tadi Kang Arya udah sedikit ngajarin kita edukasi tentang hipotermia dan hipoksia. Iya. Oke. Dan itu ilmunya berguna banget. Terus juga nambah juga buat Dira jadinya. Iya Dira. Bisa buat pelajaran juga. Iya. Oke, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalain tombol loncengnya. Dan kan bakalan ada lanjut part 2. Iya. Jadi biar tahu deh video selanjutnya. Iya. Tunggu ya. Oke Kak Arya, makasih banyak. Semuanya makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman kita juga ada langganan membership ya Kang ya. Mm-hmm. Iya. Yang dimana nanti kita bisa live bareng sama Kang Arya, bisa tanya jawab lewat live itu ya Kang ya. Mm-hmm. Iya, buat teman-teman yang mau nanya peristiwa-peristiwanya Kang Arya, terus juga kita bisa ngelihat Kang Arya live sambil naik gunung gitu. Kalau itu juga tetap kalau ada sinyal ya Kang ya. Betul, ya. Juga bisa lihat Dira secara langsung lah. Jauh lebih cantik loh aslinya. Bisa aja. Iya, terus juga kita bisa kalau kita berkesempatan nanti juga kita bisa naik gunung bareng sama Kang Arya. Betul, ya. Saya diajak nggak sih Kang? Oh pasti dong. Kan harus ada pelanginya. Oh gitu. Kalau cuma saya doang, bukan pelangi dong Dira. Oke. Oke teman-teman. Jangan lupa berlangganan membership biar kita bisa ngelakuin hal itu semua bareng sama Kang Arya. Oke, terima kasih.